Kita sehat, kita masuk lagi. Tadi ada beberapa pendalaman dan klarifikasi. Intinya adalah kita itu sudah berbuat, tapi rata-rata SKPD apakah karena terlalu sibuk? Memang kita sih kapasitas di Makassar itu sibuk, banyak sekali event ya. Nah sehingga reportasinya tidak terlalu kuat. Nah ini 2 kali 24 jam, sebentar malam kan saya rapat. Mulai rapat proklamasi, hari kemerdekaan, F8, dan saya tambahkan kota sehat. Karena 2 kali 24 jam harus selesaikan semua data ini. Pak indikator. Indikator yang harus dipenuhi bagaimana? Ada indikator baru, kemarin kan kita di setara tertinggi 5 kali berturut-turut sebelum ada kriteria baru bebas ODF 100%. Nah kita kan belum ODF 100%, tapi akan 100%. Kenapa? Karena kita punya IPAL komunal, punya IPAL skala kota, kita punya 14.000 sambungan tahun ini sama tahun depan. Artinya kalau sekitar 3.000-an dia